Coba lihat tekalon yang ada di bawah tanah, guys. Pasti kalian tonton video ini sampai habis. Karena kata nenek moyang Frost Demon, di bawah tanah ini berisikan harta karun yang sangat banyak banget ya, guys ya. Yang nenek moyangku sendiri kubur, guys. Tapi pas kan video ini mencapai angka 100.000 like lebih lagi, di next video kita bakal cari lagi harta karun lainnya, guys. Dan ya, semoga semua yang subscribe channel Frost Demon akan masuk surga ya, guys ya. Jadi guys, aku sudah mencarinya dengan hati-hati. Satu demi satu harta karunnya aku temukan, guys. Sampai aku menggunakan alat ekskavator yang sangat besar untuk mempercepat penggaliannya, guys. Kita lihat, guys. Akhirnya kita menemukan sebuah kotak kapsul untuk masa depan, mungkin yang ditinggalkan oleh nenek moyang Frost Demon. Ketika aku mencoba membuka box ini, apa kita salah kode? Masih belum bisa terbuka, guys. Tapi ketika aku mendapatkan kode rahasia, dan aku mencoba menggunakannya, ini yang terjadi, guys. Hanya di video, guys. Subscribe. Jadi di video kita kali ini Frost Demon akan melanjutkan untuk menggali mencari harta karun nenek moyang kita ya, guys ya. Nah, di sini kemarin aku udah kita dapat 3 harta karun nenek moyangku dan sekarang kita bakal cari lagi, guys. Oke. Ini kita udah usuri dan ternyata ada sebuah kasbon. Oh, sebenarnya pas kita gali di atas ini, guys ya, tiba-tiba pas bagian sini langsung amblas bawah. Ada tadi sih ada sebuah lorong gitu ya, guys ya. Lorong zaman dulu, guys. Coba aja di rumah kalian misalnya kosong, kalian coba buat gali aja pakai skop, siapa tahu ada bekas peninggalan bersejarah atau harta karun ya, guys. Tapi menggunakan alat inilah ya, kalian tahu beneran ada apa enggak. Kita coba buat cek ya, guys ya. A few moments later, guys, di sini udah ada bunyi-bunyi ya, guys ya. Sudah ada bunyi, guys. Makin dekat, guys. Makin dekat, guys. Makin dekat, guys. Makin dekat, guys. Mana tadi? Ini coy. Ini coy. Bro, kita coba, guys. Kita coba, guys. Ini, guys. Oh my god. Apa ini, guys? Apakah ini alaman dulu, guys, nenek moyang, guys? Apa jangan-jangan alat yang pakai Muay Thai kayak gini? Itu dari zaman dulu, guys. Bisa jadi, guys, kalau kayak gini kan nangis. Lumayan, coy. Lumayan, guys. Benar-benar sudah alat prasejarah sekali, guys, zaman dulu, guys. Kita taruh yang bagus ini, guys. Kita bersihkan dulu, guys. Kita taruh, guys. Kita cari-cari lagi, guys. Siapa tahu kita dapat, guys. Iya. Tapi sebelum itu pasti kalian subscribe dulu, guys. Satu subscribe sama kan satu langkah kebaikan kalian menuju surga ya, guys ya. Amin. Mantap. Kita cari lagi, coy. Cil, ayo, Cil. Enggak tahu di sini ada nih, guys. Bekasnya, guys. Taruh. Ini apa? Ini sangat tinggi sekali soalnya di sini, guys. Di mana ya? Enggak ada sih, guys. Ada tanda-tandanya di sini. Cil, ayo, Cil. Ayo, mana nih? Kita gini bocil, guys, yang mencari, guys. Dapat. Waduh, itu mah besi, Cil. Kayak mana? Ini mah besi, bocil. Ini besi nih. Besi nih, kok bisa ada besi di sini? Masuk. Sabar. Guys, kayaknya kita menemukan sesuatu di sini, guys. Gimana, Cil? Mana, guys? Ini mah ini, Cil. Coba aja. Mana sini, bosku? Coba aja, Cil. Coba, Cil. Mana, guys? Bisa nggak? Apa kita pakai mesin aja, Cil? Nanti aja, Bos. Oke, kita pakai ini dulu, guys. Seadanya dulu, guys. Nanti baru kita pakai mesin ya, guys ya, buat mencari harta karunnya, guys. Pandu. Bisa enggak kamu? Biarkan si bocil nyari. Gali itu aku bakal nyari dulu, guys. Solo, guys. 5 minutes later. Dapat enggak, Cil? Tunggu dulu, Bros. Enggak nemu. Dapat enggak, Cil? Enggak dapat. Ada di sana pasti. Pasti ada di sana. Yang betul, Cil. Oh, Mas ini. Benar. Betulan, Mas. Mana? Ih, dapat kemas sih. Mana, Cil? Mas asli seriusan. Mana, Cil? Mas asli. Mana, Cil? Bukan, Cil. Sini aku biar nyari, Cil. Mana? Itu mah airnya, Cil. Ini enggak ada ini, Cil. Jangan, Mas. Pantu, Cil. Pantu tanah. Apa ini, guys? Ini betul-betul tanahnya udah lama kali, guys. Ada yang tersangkut di sini, guys. Cil, tangannya putus, Cil. Pandi, guys. Pandu. Kita taruh di sini dulu, guys. Tangan orang zaman dulu, guys. Apakah di sini dulu prajurit nenek moyang kita itu kerdil-kerdil ya, guys ya? Wacil. Aku bakal lanjutkan lagi, guys. Aduh. Pandi di sini, guys. Padat sekali, guys. Kok tadi bisa kena tangannya aja? Wah, ini betul nih, Cil. Kok bisa ya, guys ya? Kerajaan-kerajaan zaman dulu tuh bisa tertanam dengan tanah-tanah begini, guys. Apa jangan-jangan sih, Cil? Dulu itu kerajaannya tuh dikubur sama penjajah zaman dulu, Cil. Oh iya, ditenggelamkan kayak lidah buaya. Ditenggelamkan, guys. Kayak kerajaan Majapahit kan hanya sedikit yang baru ditemukan, guys. Dan itu juga tertimbun sama tanah-tanah begini, guys ya. Kita bakal cari ya, guys ya. Ayo, Cil. Kita cari lagi, Cil. Mana ya, guys ya? Kita coba buat lihat, guys. Mana ya?
Kita cari guys. Masih belum ada bunyi sih guys. Di sini pun juga belum ada bunyi cuy. Kita pokoknya harus mencari harta karun nih guys. Habis ini kita bakal pakai mesin guys. Iya. Mana nih guys? Kita buat cari-cari lagi guys. Oh ini sih kenapa ada bisa batu-batuan besar begini? Aneh nih cuy. Coba di situ aku cangkul lah. Coba guys di sini guys. Kemarin kita dapat di sini tuh harta karun yang sangat harta karun. Dan kita juga menemukan sumber mata air di dalamnya guys ya. Soalnya kita ini dekat gunung yang tinggalnya guys. Jadi banyak sekali sumber air guys. Baru di sini udah ada sumber air guys. Apalagi kita masih congcong lagi cuy. Coba cuy. Cuy. Geser dikit cuy. Di sini guys, ini banyak-banyak kayak gini guys. Ini ada bekas air guys ya. Jadi air itu kayak muncrat gitu guys. Cuman kok nggak ada guys ya. Ini nggak ada lagi deh. Ini kayak mata air guys. Jangan kita gini guys. Takutnya kalau digali airnya keluar, takutnya banjir di sini guys. Karena kita membuka lubang dari mata airnya cuy. Ayo cuy, kita lanjut lagi cuy. Mana cuy? Wih, cuy ada suaranya cuy. Baru mau naik cuy. Sabar guys, gimana guys? Ada mendeteksi suara? Mana guys? Sabar. Wih di sini cuy. Sabar. Wih ini cuy. Aku nggak tahu. Awas cuy. Oh my god. Hah? Oh my god. Oh my god. King, ini baru king nih. Ini mah mahkota. Mahkota biasa, Cil. Kita cari yang bagusan lagi dah. Buset, dapat guys. Kita cari lagi guys. Kita jalan-jalan gini siapa tahu mendeteksi adanya emas lagi guys ya. Harta karun guys. Kita pelan-pelan naiknya guys. Sudah sangat dalam sekali nih. Kalian baca guys. Subscribe ya guys ya. Ayo, Cil. Nah, ini perasaan yang kemarin itu guys. Ini ada sebuah kayu di sini kok bisa ya? Aneh nih kayu nih guys. Di dalam tanah lo terkubur guys, nggak bisa dibuka guys. Ada lo Cil. Wah, nanti kita pakai mesin yang ini Cil. Mesin ini guys, kita naik dulu guys. Kita satu-satu kita bakal cek dulu guys. Siapa tahu itu bekas kuburan cuy. Capek sekali aku. Kita istirahat gimana Cil? Nanti dulu pernah satu lagi. Terus, aku dengar sesuatu lagi Cil. Sabar. Gimana tadi guys? Makin dekat. Di sini Cil, di sini Cil. Di bawah ini guys. Di bawah ini guys. Oh ini cuy. Sini guys, kita sini guys. Kita coba guys ya. Oh my god, let's guess. Cil. Kita menemukan mutiara, Cil. Buset. Wah, ini mahal sih jual. Makanya nenek moyang kita juga pernah bilang kalau mutiara itu banyak sekali, Cil. Jadi mutiara ini ditemuin di dalam mulut kerang katanya. Jadi legenda dulu di mulut kerang ada mutiara itu betul. Ini dia, Cil. Kayaknya, Cil. Ada berliannya tuh. Kau pegang dulu, Cil. Ini mahal nih kalau dijual, Cil. Lumayan, Cil. Mantap. Gini ya. Cil, kita cek lagi, Cil. Satu lagi deh guys. Satu lagi kita temuin kalau dapat permata atau berlian atau emas. Kita istirahat dulu ya guys. Udah capek gali-gali mondar mandir ya guys ya. Kita coba cari ya guys. Tidak ada masih suara guys. Kita akan mencarinya guys. Udah bekas-bekas jalan-jalanan buat pas kemarin kita gali itu guys. Mencari harta karun guys. Ternyata banyak sekali guys. Semoga ini udah balik modal lebih guys. Atau kaya kita menemukan emas ini guys. Kan ada yang mutang giveaway guys. Komen di bawah guys ya. Sini. Coba cari. Masih gak ada sih guys. Sini gue coba dulu. Ada guys. Gimana tadi guys? Sini guys. Wih, ada coy. Ada guys. Oh my god, apa ini? Oh my god. Cil. Oh my god. Apakah jalan-jalan ini adalah gunting nenek moyang kita zaman dulu? Bisa jadi. Pakai cukur rambut, Cil. Kok rambut tuh pakai ini mungkin ya guys zaman dulu guys. Jadi benar-benar OP sekali guys. Waduh, ternyata sebesar ini ya gunting zaman dulu ya guys. Soalnya kalau bikin gunting zaman dulu yang kecil mungkin susah ya guys. Soalnya alatnya belum ada. Nah, jadinya cuma bisa membuat yang gunting ukuran besar aja guys. Iya. Ini kita simpen guys. Kita istirahat dulu ya guys ya. Nanti kita bakal cari pakai ini guys. Kita kerup-kerup semua itu guys. Kita lihat dulu guys. Nih, kita tuh udah gali sampai sini coy. Sini kita gali tadi. Sampai sini. Nanti rusanya nanti kita bakal taruh di sini lagi guys. Ini kita tinggiin dikit, kita kerup sana, terus sini. Jadi rumah kita agak tinggiin gitu guys. Kalau kalian setuju, aku bakal bikin pool di sini kayak kolam renang, gurun pasir gitu guys. Jadi tema itu kayak pantai gitu lah di sini guys. Kayak yang di sana guys. Baru jadinya segitu doang guys. Kayak ada batu-batuan gitu coy. Nah, kemarin itu kita nemu juga di sini nih harta karun guys. Kalau enggak salah di sana. Nah, di sini guys. Harta karunnya di sana ya guys ya. Menggunakan alat ini import dari Cina langsung ya guys ya. Nanti kita bakal naik ini guys. Ini udah pakai ngeruknya tuh sebesar ini guys. Lihat, itu dipakai ngeruk nanti alatnya yang sudah bikin kita cuan banyak sekali guys. Oke. Bingung kumu kita jual apa kita pajang ya guys ya. Nih, alatnya kita pakai keruk, kita cari ininya harta karunnya. Mantap. Ini alat sebesar ini lah guys. Udah guys, kita bakal istirahat dulu ya guys ya. Udah pada capek semua guys. Ini juga yang ngeruk juga lagi istirahat lagi makan ya guys ya. Ini kita lanjut lagi guys. Coba pegang. Apaan tuh? Panas sih. Panas ini, Cil. Panas ini, Cil. Ini mah panas, Cil. Super panas ini, Cil. Panas ini guys, si bocil mau ngepreng pas diamond guys. Jadi ini nanti di pas. Jadi ini nanti alatnya kita lanjut lagi buat gali itu ya guys ya. Pokoknya mencari harta karun guys. Idenya kita udah dapat banyak sekali harta karun ya guys ya. Enggak tahu nanti kalau kita lanjutkan pakai ini lagi guys. Saya istirahat dulu Cil. Capek aku Cil. 2 jam kemudian. Mana guys?
bagian sana gimana? Ya. Bos. Bosnya pakai lompat lagi guys. Kita terus juga guys. Gimana kita mencarinya pakai mesin itu aja, Cel? Ya lebih cepat, guys. Kita mendapatkan beberapa harta karun tadi ya, guys ya. Kita bakal mencari lagi, guys. Mencari harta karun pokoknya di tanah ini, guys ya. Soalnya ini adalah peninggalan nenek moyang Prof Diamond yang meninggalkan banyak peninggalan prasejarah dan mas-masa harta karun ya, guys ya. Iya. Terdeteksi banyak adanya mas-masan ya guys ya. Sudah dapat guys. Sudah dapat, siapa tahu dapat ular guys. Lumayan. Woi, berangkat guys, berangkat. Berangkat guys. Sabar. 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 Oh, sini guys. Ini baru alatnya ya, guys ya. Masih di sini guys. Sebentar. Tunggu guys. Tuh kok hilang, Cel? Nah, ini guys. Oke, mesinnya datang, coy. Kita lihat, guys. Hasil. Mas. Kita lihat, guys, apakah bakal mendapatkan sesuatu, guys ya. Mantap nih, guys. Itu hilang. Wah, hilang guys. Kita cari lagi guys. Oh my god. Kita sampai menggunakan alat ini guys. Kemarin di sana kita menemukan harta karun guys. Sabar. Apakah kita bakal mendapatkan emas ya guys ya? Waduh, dalam emas. Dapat guys. Wih, apa tuh coy? Guys. Oh my god. Cel, kita menemukan. Wih, bunyi guys. Emas betul ini guys. Telur emas guys. Oh, lumayan coy. Yang sampai lecet guys. Yang sampai lecet Cel. Telur emas Cel, kita dapat Cel. Lumayan. Tuh guys, hidup guys. Benar-benar hidup. Wah, nyata real coy. Mantap. Masih ada guys. Buset. Tadi di sini masnya gali guys ya. Apa jangan-jangan dulu di sini sarang burung elang emas guys. Sampai keluar ini dapat emas coy. Dan luarnya udah karatan sih guys, tapi enggak apa-apa ya guys ya. Kita bakal coba buat gali dulu guys. Di bagian sana guys kayaknya masih ada ya guys ya. Kita sampai menggunakan alat ini membeli ya guys ya untuk menggali-gali seperti ini guys. Guys, kita taruh dulu guys. Telur emas jangan sampai pecah ya guys ya. Harganya mahal sekali, pasti guys, nanti kita jual guys. Auto kaya kita guys. Acel. Tadi di sini kayaknya. Wah nih. Wah, kayaknya ini dulu ada wadahnya, Cil. Warna emas, guys. Aku aja, Cil. Habis apa, guys? Habis, coy. Habis, Cil. Wah, keluar lagi, guys. Oh my goodness. Ada satu aja, guys. Oh my goodness, guys. Dapat satu lagi, guys. Wah, lumayan banget nih, guys, kalau kita kayak gini, guys. Kita dapat 1, 2, 3, 4, 5. Kita dapat 5. Ya, coba sebentar lagi ya, guys. Sabar, Cil. Apa nih? Beton. Wah, kayaknya udah enggak ada, Cil. Coba kita cek lagi, guys. Yuk, guys. Oke, ini, guys. Wah, udah enggak ada sih, Cil. Habis. Wih, Pantu tadi. Di mana, guys? Apa? Aku mau naik kereta. Kemana? Kita cari dulu guys. Cil, mari kita mencari harta karun nenek moyang. Kita lagi nih guys. Mana coy? Oh my god. Ini alatnya sabar mas, aku cari dulu. Aku mendengar sesuatu di sini guys. Sepatu guys. Mana guys? Manakah harta karun ini berada guys? Mendekat. Sini guys. Di batu ini guys. Di sini loh Cel, di batu ini. Wah, di batu ini ada sesuatu kayaknya guys yang sangat besar. Coba Cel. Wah, subscribe guys, sebenarnya satu langkah kebaikan kalian menuju surga. Yang mau kaya coba kalian tekan tombol subscribe pakai hidung kalian ya guys ya. Nanti yang bisa mencet tombol like juga pakai hidung bakal menjadi orang kaya guys. Iya. Fix guys, di sini guys, besar sekali Cel. Ayo mas, di sini mas, di batu besar mas. Ayo. Harus sultan kita guys. Apakah yang bisa dapatkan ya guys ya? Oh my
guys, time kapsul guys. Oh my god, oh my god. Ini kan dia kode kodenya coy, 526 dari tahun 526 Masehi. Oh my god, this guys. Jel, kan beneran bakal menjadi sultan ini, Jel. Buka, guys, buka. Artinya apa ini? 47. Berarti di zaman dulu tuh sudah zaman peradaban maju, Cel. Sampai orang zaman dulu bisa bikin kotak box misteri 400 tahun yang lalu. Oh my god, guys. Gua menjadi sultan kita nih, Cel. Iya, iya. Ini ada kunci aja, Cel. Wah, kayaknya kita harus memecahkan kunci deh. Ini dibuka nggak bisa, coy. Nggak bisa, guys. Kita bakal menjadi hacker ya, guys, ya. Buat ngebuka ini, guys. Ternyata nggak bisa, coy. A few moments later. Guys, ini gimana cara yang ngebuka, guys? Ya, kita harus memecahkan kodenya, guys. Kodenya antara belakang ini. Mana kodenya? Oh, ini, guys. 526 Masehi atau ini, guys, kodenya, guys. Kayaknya ke kanan 47, ke kiri 5, guys. Coba ya, guys, ya. Iya, iya. Ke kanan 5 berarti, guys. Ke kanan 5. 1 2 ya, ini 5, guys. 5 terus ke kiri 47. 47 di mana, coy? Coba, guys, 47. Kan bikinin dulu, enggak? Sabar, sabar. 50. Udah. Ya, enggak bisa, guys. Ini enggak bisa, coy. 47 sekali lagi, guys. Coba, guys. Siapa tahu bisa, guys, ya. Kalau bisa kita sultan, guys. Jam 7 udah nih. Hah? Apa kita salah kode, Cil? Set. Set. Terus ke sini, guys. 47, guys. Awasin, awasin. Satu lagi langsung, guys. Kita ada enggak tadi? Enggak bisa, coy. 47 dua kali, guys. 47, guys. Coba awas, aku mau masukin gini ke dalam. Terus 05. Oh my god. Oh my god, Cel. Oh my god. Woi, dapat mutiara, Cel. Kita kaya. Woi, oh my god. Oh my god, mutiara emas berlian, coy. King. Guys, pistol. Pistol mainan zaman dulu, guys. Woi, bisa nembak nih, guys. Woi, bisa nembak nih, Cel. Jangan, Woi, bisa, guys. Woi, bisa, coy. Jadi king. Jadi king. Apa jajan dulu nenek moyang kita ada seorang raja, Cel? Jadi, raja dan... Oh my god, guys, gimana, guys? Kita masih melanjutkan tuh pencarian kita ya, guys, ya. Kalau kalian setuju, di next video aku bakal giveaway ini ke kalian. Tapi khusus buat kalian yang lagi nonton yang udah subscribe ya, guys, ya. Yang belum subscribe, coba kalian subscribe pakai tangan klinking kalian, guys. Kalau bisa berarti kalian akan duduk di sini ya, guys, ya. Kita bisa kalian ketawa, guys, kalian bisa masih ketawa. Let's go, Bruce. Bye-bye.